Yes. Yes. Yes, sahur dulu yes. Sahur dulu, kan mau ke rumah sakit hari ini. Nanti gak kuat loh. Kenapa? Aneh. Baik, aneh. Bukan lu sakit sama gak sakit, sama-sama nyebelin. Ini kan analogi sakit, Res. Kalau gak gue pukulin lu. Apa mau nangis? Tuh sakit kakinya kan? Udah duduk cepet. Ini anak dibaikin. Colok mata lu. Sakit, lu duduk sakit. Ya namanya lagi sakit, ya sakit lah. Lu mau mukul, gua teken tuh kaki lu. Maaf bilang. Noe keren banget. Noe, bau. Tuh, gak bisa bangkit kan? Apa sih? Ya udah enggak aku orang benerin. Jangan, punya aku. Siapa juga yang mau tongkatan? Jangan hilang. La ilaha illa illa. Hah? Enggak tahu. Enggak tahu apa itu? La ilaha illa. Enggak ngerti gua, Ras. TikTok. Enggak tahu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Ibu lagi kenapa sih? Di suatu hari saya pulang kan ya dengan mobil saya Lamborghini. Tapi tahu kan? Tahu enggak dalamnya kayak apa itu Lamborghini? Enggak tahu, enggak ya. Tahu. Tahu kan ya. Gue saya tuh dari Lamborghini itu saya tiba-tiba kecelek. Oh. Enggak biasa ya naik Lamborghini. Enggak biasa. Lalu pas pulang saya tuh terbiasa tidur dalam keadaan yang sangat cantik. Ya, ya posisi tidur saya tuh cantik memang. Jadi kaki saya tuh suka saya lingkarkan seperti ini. Oke. Ya, itu untuk meminimalisir besar. Acaranya udah selesai. Oh iya. kita tutup. Terima kasih sudah undang saya. Gitu. Ini udah banyak loh. Apa kakinya sudah sembuh, Ibu? Itu yang sakit. Makan sendiri lah, kaki lu yang sakit kok. Ah. Aku kan tahan badan kayak gini. Jadi besok Laras mau hari ini, Deng, ditelepon dulu dokternya. Jadi kakinya tuh kayak bengkak gitu. Nih, coba kita pegang jangan ya. Jangan. Lucu. Sahabat sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan kotak sejuta mimpi aku datang menghampirimu ku perlihatkan semua hartaku kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat kesombongan di masa muda yang muda aku raja kau pun raja kayak pocong ya. Siapa yang peduli mau meletus nak mana tahu kalau lu meletus kurus. Acapan, itu nggak acapan. Lawan rasa takutmu, Ras. Sakit, bukan takut, waduh. Lawan rasa sakitmu, Ras. Orang-orang hebat yang sudah mengalami sakit yang berujung, Ras. Gue ngomong apa sih? Tahu.
gue percaya setiap kita ngelewatin rasa sakit, kita akan dapat kebahagiaan, Ras. Contohnya, kencing. Iya, kan mau pipis. Udah, gak usah dipaksain. Gini. Ya, bisa jalan gak? Muntah kok mbean lo. Lihat mukaku. Iya, cici. Ku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekadar materi. Dua, kapat, pegang pundakku. Jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Ini juga sakit tau, muntah. Iya, sekali juga muntah gitu loh, sakit. Lara sakit, dia sakit. Oh, merah banget ya, Bibo. Tuh, sekarang kaki Lara merah banget. Sampai biru gitu, kenapa ya? Ku selalu membakakanmu. Kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu. Darah abadi. Tapi ngomong-ngomong kok lu enggak ini Ras naik bajaj aja? Kan lebih enak. Ini ada bajaj sih depan. Oh, mau bajaj apa? Di pasar sih ada bajaj. Getaran terapi gitu. Kena terapi langsung. Iya. Jadi naik nunggu Laras, Laras masuk sama bapaknya karena cuma boleh satu orang. Dan semoga enggak terjadi apa-apa. Doain terus ya, guys. Kenanya 900, saya mau bilang sama Laras nanti kenanya 9 juta. Makasih, thank you. Sembilan juta. Iya. 900.000 anjing. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi. Gimana perasaan lu waktu tahu harga roncengnya 9 juta? Tadi tuh kayak sakitan itu, jadi kakinya masih tinggi 9 juta, langsung nyelong lah. Jadi kita sekarang mau pulang dan tinggal nunggu hasil ronsennya. Harus jangan dipegang. Gak perlu pegang. Iya, maksudnya bantal jadi pegangin, itu kalau membawa ke atas tuh sakit. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal diri. Bau banget terus. Iya kan, gua asam kan. Makasih yang sudah mengikuti kita dari tadi. Doain Laras sembuh. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kita lagi menunggu ronsennya. Sedih naik sebenarnya, cuman senang juga. Jadi dia gak bawel. Tuh kan, kalian sebel gak sih kayak melihat ada orang sakit? Gak sih, enggak kan? Kayak dia tuh gak sakit karena dia tuh banyak tingkah.